Mantul. Loncat itu loncat. Punten Pak. Punten. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Valvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih udah ngejogrok di video part 2. Dan masih bersama Kang Rizan Aspros Auto, Pak Teddy dan Pak Abas, sobat dari Mahindra Saluyo Bandung. Terima kasih ya Pak, udah ngajak Bang Dipal. Oke, di video part 2 ini lebih detail. Bang Dipal akan tunjukin eksterior interior, spesifikasi mesin dan kaki-kaki, konsumsi bahan bakar, harga OTR unit baru Mahindra Scorpio pick up double cabin, sekaligus mengetes mobil ini ke jalur yang lebih ekstrim dari video part 1. Yang pasti bakal lebih seru dan menantang. Seperti apa sih? Yuk, jogrokin terus videonya sampai habis. Kita coba, ini langsung pindah aja nih. Langsung. Coba leplay. Oke, kita nunggu dulu indikatornya. Engage atau enggak? Di 4H ya. Oke. Dari tadi kita coba 2H, sekarang 4H. Smooth bawahnya memang. Tapi yang belakang tuh ya, ada orang di belakang nih Pak. Dia nggak terlalu terguncang-guncang dia. Berarti yang bantingannya enak nih mobil. Mantap! Wah, mantul! Semenjak ngisi dari tadi di sore yang ini belum turun sama sekali barnya, masih 6 bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya masih 6 bar dan ini belum berkurang sama sekali. Nah tadi tuh pakai AC ya, ini pakai AC karena emang panas di sini kondisinya. 4H dia lebih mencengkram gripnya tuh lebih bagus daripada yang 2H. Pakai AC juga tadi cobain untuk 2H-nya, tapi 4H lebih keren lagi. Nanti kalau misalnya ada rute yang lebih keren di 4L-nya kita cobain ya. Nah di sini kita mau review dulu sebentar. Langsung di kaki gunung Malabar guys. Waduh, tepatnya di Bandung. Bandung naon Kang? Selatan. Bandung Selatan, deket Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, tetanggaan sama Pangalengan ya? Iya, ini kan Pangalengan. Oh, Pangalengan masuk. Iya betul ya. Sok dilanjut weh. Oke. Ini dia, langsung kita lihat lebih dekat luar dalamnya ya. Kita mulai dari depannya sini. Tampilannya sumpah ini sih Bang Dipal demen banget ya. Jadi bawahnya tuh dia desainnya modern, tapi atasnya dia masih mengambil konsep retro gitu, tahun 90-an gitu, yang talang airnya tuh weh masih begitu ya. Wah, talang air model tahun 90-an masih dipakai di konsep Mahindra Scorpio ini guys. Ya nanti kita lihat lebih dekat, kita lihat depannya dulu. Ini dia lampunya tuh, waduh ini nih gahar banget ya, gede gitu, kotak gimana gitu ya, sudah
proyektor tapi masih halogen warna kuning. Nggak apa-apa, justru gue demen seperti ini guys. Lampunya masih kuning, masih bisa nembus kabut dan hujan deras guys. Nah, terus lampu kecilnya juga nyumput situ ya, lampu senja ya. Dim sama lampu sen ini masih bohlam. Oke, nah ini grillnya. Ini ada identitas khusus di grill Mahindra Scorpio ini, yaitu 3 layer kanan kiri seperti cakaran jaguar atau cakaran harimau, begitu maung lah, begitu set di kanan kiri seperti itu ya. Wah, keren banget. Terus di tengah juga motif honeycomb seperti ini, dan di sini terdapat list chrome seperti ini. Wow, mantap. Oke, di tengahnya ada logo Mahindra yang bentuknya seperti ini guys. Woi, sini terdapat fog lamp yang frame rumahnya tuh motif honeycomb juga, hitam doff seperti ini. Dan ini halogennya masih reflektor halogen warna kuning juga. Air intake bagian grill ini motifnya juga honeycomb seperti ini. Ini langsung nembus ke radiator ya. Lubang grillnya gede-gede sehingga suhu mesinnya ini terjaga guys. Lalu di bagian atas ini, karena dia intercooler ya, dia ada air scoopnya di sebelah sini, nggak nongol gitu air scoopnya. Dan ini motifnya juga honeycomb seperti ini. Lalu dalam keadaan nyala lampunya seperti ini. Dalam keadaan hidup lampunya seperti ini, tapi dalam keadaan mesin nyala juga. Nah, kalau mesinnya mati lampunya nggak akan hidup seperti itu. Nah, seperti ini ya layout lampu ketika menyala. Wow, terang sekali. Langsung aja deh kita ke bagian mesin. Nah ini mesinnya luar biasa. Jadi kap mesinnya ini udah nggak lagi pakai yang ya besi yang diganjel-ganjel seperti itu ya. Ini udah ada pegasnya guys. Wah, praktis banget. Dan di sini sudah ada peredam mesinnya seperti itu. Nah ini air scoop-nya nih. Oke. Ketangguhan Mahindra Scorpio pickup ini dipersenjatai mesin M-Hawk D140 berkapasitas 2200cc turbo diesel intercooler bertransmisi 6MT320 manual 6 speed berpenggerak 4x4 dan 4x2. Mesin M-Hawk-nya ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsinya 320 Nm. Scorpio double cabin ini memiliki dimensi panjang 5155 mm, lebar 1815 mm, tinggi 1940 mm, wheelbase 3035 mm, ground clear 230 mm, radius putarnya 6,5 meter, kapasitas tangki dapat menampung 65 liter deck slide. Suspensi depan double wishbone lateral road, yang belakang pakai leaf spring. Scorpio pickup ada dua varian, double cabin dan single cabin. 4 pilihan warna, warna merah, silver, putih dan hitam. Distributor penjualan Mahindra Rise dipegang oleh RMA Indonesia yang juga memegang penjualan Ford Ranger saat ini. Apabila sobat butuh info lebih lanjut, silahkan mampir ke deskripsi video ini. Oke. Kita lihat sisi sampingnya dari kiri ya. Sisi sampingnya sebelah kiri seperti ini. Waduh, tetap terlihat gahar menurut gua sih. Gokil sumpah. Nah, ini terdapat lubang udara yang berbentuk dummy ya. Wah, di pinggirnya list silver satin. Terus di sini ada emblem M-Hawk, di mana ini tipe mesinnya. Di sini juga ada D140. Nah, ini emblem D140. Terus di sini juga menyatu sen fender, over fendernya. Woi, gede banget ya kalau kita lihat dari samping tuh. Dah. Dan ini dari bahan material plastik lentur, tapi kuat guys. Ini tebel ya, tebal banget, gila materialnya, cakep. Nah terus ini bannya dia masih standar, ditutup sama doff silver seperti ini, 5 baut roda, dan ini dia memakai ban JK Tire. Waduh, Elanzo Super. Waduh, ini merek apa ya, baru lihat nih. Nah dia ukurannya 245/75 ring 16 seperti ini. Rem depan cakram ventilasi, yang belakang kita lihat masih tromol. Spionnya ini bentuknya ngotak tapi masih terlihat modern lah, timeless lah, nggak bosan dilihatnya ya, kayak seperti mirip-mirip spionnya Ford Ranger seperti itu. Dan ini lebar banget guys, visibilitasnya tuh objektif banget, luas begitu ya. Terus ini handlenya juga gede gitu, digenggamnya kayak berisi begitu ya, dan sudah model tarik, nggak cungkil-cungkil lagi. Di bawah situ udah dikasih footstep. Lalu di bagian sini terdapat seperti lubang angin tapi dia tertutup. Oke, di bagian sini menyiku ya,
ngotak begitu gitu ya, yang bawahnya modern tapi atasnya itu masih ngotak begitu, masih konsep retro. Nah langsung aja kita ke bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya, baknya itu dalam banget, mungkin ada 50 cm lebih nih. Ini pintu baknya juga ya. Nah, ini tinggal buka aja begini. Ini untuk didudukin kayak begini. Ini kuat guys. Cuman sorry ya, nggak ada yang megangin. Begini aja. Nah di situ udah dikasih besi protektor ya. Dan kaca belakangnya sudah dikasih rear defogger anti kabut. Terus di sini terdapat emblem Mahindra pick up yang tulisannya PIK. UP begitu ya, bukan ejaan seperti biasanya pick up. Ini seperti ini nih. Wah, beda dia. Terus di sini juga ada emblem S6 di begitu. Di bagian bawahnya seperti ini, bempernya di sini terdapat lampu. Bukan lampu ya, reflektor mata kucing seperti itu. Nah, di sini juga ada footstepnya juga. Terus di sini ada lampu langsung menyorot ke plat nomor seperti ini. Nah, di atas juga ada ini nih. Protektor ya, ini kaleng ya, ini besi. Besi tapi ini di cover lagi sama plastik bagian sini. Oke, lampunya seperti ini, lampu belakangnya masih bohlam semua. Yep, seperti ini guys. Oke, ini dia kuncinya. Seperti ini udah dikasih remote ya. Tuh remotenya seperti ini, kelihatan gak ya? Oke, nah langsung aja. Ini dia door trimnya seperti ini, beraksen hitam ya. Terus di sini ada list abu-abu metalik nih. Nah, jadi warnanya tuh nggak monoton gitu. Terus di sini dia dibalut bahan fabric nih, bahan fabric di sini. Terus ini power windownya seperti ini, ya belum all auto sih, tapi ini udah lumayan mempermudah lah, ya buat mobil kerja seperti itu. Ini pengaturan spionnya masih manual, masih yang diatur seperti ini, tuh goyang-goyang gitu ya. Dan ini ada window lock. Central locknya langsung dari sini. Oke, terus di sini ada tempat penyimpanan, ada speaker. Lalu pengaturan kursinya dia masih manual. Dia cuman ada reclining dan sliding, belum ada height adjuster. Oke, di bagian sini guys, ini kisi-kisi AC-nya. Ini lumayan mewah nih karena ada list chrome-nya seperti ini, dan di tengah penggesernya ini juga ada list chrome. Terus juga bisa ditutup dan dibuka. Lalu di bagian sini ada pembuka akses solar, jadi fungsinya ini untuk pengirit bahan bakar lah, intinya seperti itu. Terus di sini juga ada manual leveling headlamp yang bisa diatur 3 level seperti itu. Nah di sini ada dummy, kayak seperti dummy start stop engine button, mungkin di luar sana ya, di negara asalnya ini fitur ini ada start stop engine. Terus kuncinya udah keyless, tapi yang masuk ke Indonesia ini dia masih tuas kunci biasa seperti ini. Dan pengaturan setirnya dia cuman ada tilt steering, belum ada teleskopik. Yups. Nah ini tuas urusan perlampuan ya. Dan ini tuas urusan wiper, untuk mengatur wiper. Ini speedometernya seperti ini. Yuk kita kontak, kita lihat dalam keadaan hidup. Sekalian kita cek CWW ya. Nah itu dalam keadaan hidup seperti itu. Kita kontak dulu. Oke, ini sini ada tachometer. Terus di sini ada RPM. Terus ini tengah ada MID digital seperti ini, yang di sini tuh kelengkapannya ada odo trip A trip B seperti itu, sama keterangan bensin, keterangan temperatur, dan sama ini loh, bisa di set seberapa jauh kalian ngegelindingin ini Mahindra Scorpion. Begitulah, headrestnya juga udah bisa diatur naik turun, seat beltnya model fix. Terus di bagian sun visor sini dia masih polos guys, tapi yang di sebelah sini kita lihat juga ya. Oke, ada vanity mirror ya seperti itu. Di sini ada lampu baca seperti ini yang bisa diatur nih arahnya nih. Wah, unik banget ya. Terus di sini juga ada lampu baca juga kanan kiri. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan seperti ini. Nah ini kisi-kisi AC-nya seperti ini. Terus di bawahnya juga ada head unit, tapi belum ada CD ya. Ada bluetoothnya, bisa terkoneksi lewat bluetooth atau langsung dari sini nih kalau mau dengerin lagu ya. Ini lubang USB-nya ada di sini. Dan ini pengaturan AC-nya udah cukup lengkap. Ada arah semburan, ada fan speed. Terus di sini ada temperatur, bisa dingin, bisa panas.
Di sini juga ada tombol sirkulasi udara, di sini dummy ya. Terus di sini untuk AC low, AC high. Jadi di sini USB sama jack aux di sini ya. Terus di sini action abu-abu metalik seperti itu. Oke. Dan di sini ada socket lighter nih, atau power outlet lah buat ngecas juga. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil buat naruh handphone juga bisa, tapi dalam keadaan berdiri. Nah, ini transmisi manualnya, dia posisinya seperti ini ya. Dia 6 speed. Nah, posisi mundurnya dia ada di samping gigi 1 nih. Sorry, oke, fokus ya. Jadi kalau mau mundur nih, ini digesernya 2 kali. Ini gigi 1, ini baru mundur, didorong ke atas begitu ya, itu posisi mundur. Oke, lanjut. Nah, di sini pengaturan transfer case-nya ada 2H, ada 4H, ada 4L. Oke, di sini ada handbrake-nya, terus di sini ada tempat penyimpanan juga, dan di belakang sini dikasih AC double blower yang ini beneran, Bro. Nyala, Bro. Oh. Ya, nyala ya. Oke, ini beneran nih AC-nya tuh. Wah, ya dingin banget. Oh ya, lupa, di bagian sini ada storage nih, laci penyimpanan. Terus di sini juga ada airbag ya, di setir sama di sebelah sini. Bang Dipal kira cup holder, tapi ini dummy. Feel duduk di row kedua. Ini naiknya lumayan tinggi. Ini settingan mengemudi Bang Dipal depan 170 cm dan ini udah habis kayak ini nyebur ke sawah ya. Buluk tuh, lihat tuh. Waduh. Tuh lihat tuh sepatu tuh. Wow. Ini review sangat berbeda, guys. Nah, ini masih lega lah, masih lega. Terus di sini wah, masih lega juga karena ini atapnya rata seperti itu ya. Dan ini terdapat tempat penyimpanan. Wah, set deck pocket. Nah, di sini juga ada AC ya. Terus di sini juga ada cup holder 2. Nah, terus di situ juga ada cup holder seperti itu ya. Nah, ini juga power window-nya di keempat pintu ada. Pembukaannya seperti itu. Terus di bagian sini sudah dikasih 3 headrest. Tuh, 3 headrest tuh ya untuk penumpang 3 orang di sini. Terus kalau kalian duduk berdua, kalian dikasih ada headrestnya juga. Terus di sini juga ada high mount stop lamp ternyata ya, Bang Dival nggak ngelihat kalau dari luar. Dia ada di balik kaca seperti ini. Speakernya ada di sebelah situ. Di sini juga ada. Ada hand grip yang model fix, lengkap dengan hooknya ya di keempat sisi. Di sini ada, sini ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Terus di sini juga dikasih seat belt ya untuk penumpang belakang. Jadi ada 3 seat belt di sini ya untuk seluruh penumpang yang duduk di sini. Scorpio yang double cabin di harga 323 juta. Ya. Nah, untuk yang single cabin ini itu di harga 283 juta aja. Bisa langsung datang ke Mahindra Sawi Bandung. Terima kasih. Oke. Ngapain itu digitu-gituin itu tangan? Enak aja. Ngapain itu tangan begitu? Enak. Hah? Enak. Itu ngapain itu? Dipegang. Eh, Bapak sendiri dia tuh. Oh iya. Enak ya, Pak? Enak. Enak ya. Sama-sama biasaan ya. Sama-sama enak nih. Ingat yang di rumah? Hah? Kan 4x4 kan? Cari. Coba dulu. Ini kayak begini kan. 4x4 sama dengan 16. Belahannya gimana? Oh, bawa. Performanya. Ah. Oke. Okay. Tapi masih nanjak, eh. 2x4 nya masih nanjak. 4x2, Pak. Eh, 2x4. 4x2. Sama dengan 8. Wah, benar. Aduh, Pak. Yakin, Pak? Coba tanya dulu. Pak, di depan ayah truk? Hah? Ayah truk? Di depan? Truk. Ayah. Ayah. Oh, tak ya? Oh ya, siap atuh, atas. Yos, yos, Pak. Mohon, mohon. Nuhun pisan, Pak. For low. Oke, for low ya. For low. Curam banget. Kita pakai for low. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang aman? Aman. Aman ya? Sedikit ini. Gimana? Kurang.
Tapi ketuban belum pecah kan, Pak? Belum ya. Baru pembukaan. Oh, pembukaan ya. Sabar-sabar ya, Pak ya. Jalanannya lagi begini, Pak. Lagi edan. Wah, yakin lah udah main drum. Aduh. Ngeri-ngeri sedep ya. Ya, ngeri-ngeri sedep, Pak. Asik ya. Pak, kayak naik inian, Pak. Ini itu di depan ada batu kayak gitu. Edan. Rick lagi ngerekod. Penter. Buka kacanya, buka. Mundur lagi tuh. Udahlah, kita duluan aja. Ya. Itu. Santai aja ya. Penter kali dua. Nanjak. Bermain ya si itunya ya. Yang asis Hill Descent. Main. Main. Rasa, Pak. Rasa. Ini apa nih? Indikator apa nih? Forlow. Forlow ya. Ini nggak kelihatan. Aduh, keren. Main nggak? Tadi kena ya, alhamdulillah. Mohon maaf, makasih ya. Ayo, tenang. Jadi kalau buat off-roader mah? Oke. Ya. Recommended. Kayak mobil-mobil juga buat dianya gitu kan. Panther di belakang ada Panther tuh. Karena situasi yang tidak memungkinkan dan cuaca semakin tidak bersahabat, kami putuskan untuk putar arah bareng si Meong Hideng agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Wah. Dah, puas. Puas mainin Mahindra. Puas kayak gini. Terima kasih Pak Teddy. Makasih Pak. Siap, siap. Di belakang tinggal main korak-korak gitu. Wah, tenang. Aduh. Di depan tinggi tuh bentar. Si Kai mah. Waktu itu sempet gitu. Kai ikut nih Kai. Waduh. Keefektifan mesin M-Hawk 4x4 C-Fly, kopling yang sudah improvement, anti-roll teknologi, devlog pada Mahindra Scorpio ini membuat kami yakin melibas medan seberat ini dalam cuaca yang kurang bersahabat. Dan kami yakin kalau mau diterusin nanjak ke atas, mobil ini sangat mampu. Tapi sayang, nyali kami tidak seberani Om Syamsir dan Om Yuma, Thousand Miles. Selama-lamanya bersama Isuzu Touring tapi dia 2WD. Iya. Ajaib itu memang mobil. Kalau yang LM mah nyangkut, Kang. Ini pengalengan, Bro, dan kita habis foto thumbnail di luar pas hujan deras, lihat tuh lepek baju. Gua juga lepek. Tapi tenang, Bro, di Mahindra Scorpio ini ada penghangatnya, Bro. Weh, ya, kita posisikan ke heaters. Benar nggak gue menyebut heater benar kan? Ya jadi nih, hangat banget. Oke, berguna sekali ini penghangatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Teddy, mobilnya enak banget, Pak. Siap, sama-sama. Aduh, Pak Abas. Hatur nuhun. Mantap, hatur nuhun. Aduh, alhamdulillah nyobain mobil enak ini.
Hangat. Harus pisan. Hangat, Pak. Seru, Pak, seru, Pak. Sebelum menjual unit, kita bangun dulu jaringan bengkel, pelayanan servis, dan kesediaan suku cadang. Baru deh kita jual line up si Mahindranya itu, Bang Dival. Dan proses jaringan bengkel 3S-nya itu akan terus kami kembangkan di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat jangan khawatir akan hal itu. Ucap Pak Teddy Irawan selaku SPV Mahindra Saluyu Bandung saat diwawancarai. Alhamdulillah Bang Dipa udah nyampe showroom Mahindra di pukul 20.06 ya, jam 8 malam nih. Nah ini sisa bensin terakhir Bang Dipa, kita isi ya. Segini nih ya. Cuman berkurang 1 strip guys. Cuman berkurang 1 strip guys. Jarak tempuh kurang lebih 300 kiloan lebih. Mahindra luar biasa banget. Bang Dipa berkesan banget naik mobil ini. Mudah-mudahan jadi milik guys. Disolawatin aja guys buat yang pengen Mahindra guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mobil ini jadi milik aku guys. Mantap, oke. Sekian ulasan Bang Dipal mengenai Mahindra Scorpio ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Bang Dipal undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.